only song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever. Jesus, a name above every other name. Jesus, the only one who could ever say, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, holy, there is no one like. Kau juga Bapak yang akan memperlengkap ya Tuhan. Hidup terus Tuhan Kau yang kobarkan api terus Kau yang tahu ya Bapak apapun isi hati mereka, apa yang Kau inginkan ya Bapak. Dan kami percaya Bapak Engkau sudah punya rencana yang terbaik buat mereka ya. One day, on the way to meet his friends, this is what he heard. COVID-19 is no longer transmitted from people. In other news, currently Australia. Then the hoax continued. Woi, nggak usah pakai masker, woi. And then what happened? You won't believe it. This is what happened. Wait, what? Doesn't it sound familiar? If you look at Jeremiah chapter 23, it tells us about God's anger towards the prophets for spreading false prophecies in God's name and how Israelites blindly follow them. Do you remember Ariel and his friends? Don't they sound like the Israelites? Why? Because the fake news he heard from the radio represents the fake prophecy. Did you know that Ariel and his friends are also prophets for spreading the lies? Now that you know the outcomes, here are some tips. First one is from God's words. Do our thoughts align with the Bible? Second, you can consult with your mentor. According to Proverbs 15, verse 22, it taught us to seek advice. Third, pray humbly for guidance and wisdom from God.
Philippians 4, verse 6 until 7 says to pray in every situation. Okay, now if you had a second chance, what would you do? G'day, Place of Joy, IFC Melbourne. Thank you for the honor to have me with you in this coming Easter camp. And you know, with the lockdown due to the COVID-19 pandemic in 2020, let us get back together as one again. In fact, this year, the Easter camp theme is Uno, One. Just as Jesus and the Father are one, we are one in Him, one with one another, one in the family, and one as a church. In fact, unity is so powerful that Jesus prayed that we may be one so that the world will know. I pray that you quickly sign up for this Easter camp. And if you are not sure to come or not, the word for you is come. Let us be one. And you'll be deeply and greatly blessed because you came. So see you soon. Shalom semuanya. Yang di Zoom, say hi dong. Halo. Yo, sudah siap untuk ngikutin ibadah hari ini? Amin. Oke, sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik ya Tuhan. Kau selalu baik Tuhan buat kami semua ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah puji-pujian kami ya Tuhan bisa harum ya Tuhan. Bisa yang setulus ya Tuhan dari hati kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, nama-Mu Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan Kau hadir ya Tuhan di setiap kami ya Tuhan. Bagi kami yang membutuhkan Engkau ya Tuhan, kami yang mencari Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang datang ya Tuhan, Engkau yang mendapatkan setiap dari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya ya Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan kita katakan, amin. Penyembahanku, ku semakin berkurang.
ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk hati, kita mau katakan semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun Rohmu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin hanya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal
berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sudah siap memuji Tuhan hari ini? Amin. Siap? Yang di tempat ini siap? Amin. Amin. Katakan ke kiri dan ke kananmu, katakan He will never stop and He won't stop. Your presence is an open door.
Promises will never stop, but His love will never stop as well. So let His love wake in each and every one of us. Let's clap our hands for Him. Come on, with all your power, we sing. Rise, we speak your name. Lift our eyes, turn our hearts into your beat. Where we walk, there you be. The fire in our eyes, our lives alive. Your love untamed is blazing now. The streams will flow forever bright. Your glory's breaking through the night. And you will never fade away. Your love is here to stay by my side. And my light shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. In my life, shining to me every day. Shining to me every day. Sing, wake within me. Wake within me. Wake within me. You're in my heart forever. To wake within me. Wake within me. You're in my heart forever. Ooh, fire in your eyes. Fire in your eyes. My life's a light. Your love untamed is blazing now. The streets will glow forever bright. Your glory. In my life, shouting to me every day. Shouting to me every day. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. To wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Let's sing forever. With all our faith, we want to declare that He's forever. Forever, forever, forever. Forever, forever, forever. We know that
let's build our life upon Him. Just like what 1 Corinthians 3, verse 11, it says that, for no one can lay any foundation other than the one that is already laid, which is Jesus Christ. With this song, we want to put Jesus as our core foundation. We want to put Jesus over everything so that we will not be shaken. Maybe we easily forget about Jesus. We don't pray, we don't read His words. But we want to trek back to Him. We want to get back to Him. We want to build a strong foundation, which is only on Jesus. Let's worship Him. Let's glorify His name. Your heart and lead me in your love to those around.
Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. So lead me in your love. So love will fill my heart. Lead me. Let your presence fill me. I don't want to fight.
matter where we are now. God, we believe your love will never fail. There is no other name.
shake and tremble before Him takes. We are great as heaven and earth. Powerful one, Jesus. We're truly grateful we can have you in my life, in our life. As our God, as our Savior, as our Lord. We're truly grateful. Because not because we deserve it, but only because of your grace. We're truly grateful for the position that we can have in you. We're truly grateful. Kami masuk ke dalam minggu, kami mengingat akan kehebatan-Mu yang lebih lagi, Bapa. Yaitu untuk Engkau menggenapi rencana keselamatan dalam hidup setiap umat manusia. Bapa, biar lewat firman-Mu, kami dapat lebih mengerti akan kedahsyatan dan kehebatan-Mu. Sehingga kami dapat semakin mengagumi Engkau. Kami dapat semakin bangga akan pribadi-Mu yang ada di dalam kami. Bapa, bantu kami untuk mengerti firman-Mu, Bapa. Mulai dari hari ini, mungkin nanti Jumat, Bapa, dan juga nanti di camp. Biar dalam minggu-minggu, kami mengingat akan kehebatan-Mu untuk menyelamatkan umat manusia. Kami dapat semakin mengagumi Engkau saat kami mengerti firman-Mu, Bapa. Karena itu Roh Kudus mari bekerja lebih di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu. Kami rindu bantuan dan pertolongan dari Roh Kudus-Mu. Karena kami tahu, kami memiliki keterbatasan dalam understanding kami sendiri. Kami mau mengerti sepenuhnya firman-Mu. Bantu kami, Roh Kudus. Kami mau berikan hati ini untuk fokus kepada-Mu. Kami mohon, Roh Kudus, bicaralah, terjemahkanlah firman Tuhan supaya kami dapat mengerti dengan baik. Itulah doa kami hari ini. Bicara kepada kami, Bapa. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Gimana kabar semua, baik? Amin. Ya, gimana yang di online juga, yang ikut follow di YouTube ataupun di Zoom. Ya, saudara. Kita masuk ke minggu pertama lagi ya. Hari pertama dalam Easter week ya. Jadi bagi orang Yahudi kalau hari Minggu itu adalah hari yang pertama, saudaraku ya. Jadi saudara, kita masuk ke dalam hari yang pertama dalam Easter week ini yang dikenal juga dengan sebutan Palm Sunday. Siapa yang tahu tentang hal ini, Palm Sunday? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu? Ya, selain Palm Sunday disebut juga Passion Sunday. Ya, palm itu dari pohon palm. Namun gak ada penting-pentingnya kata palm itu sebenarnya, saudara. Ya, cuma mengingatkan kita tentang sebuah peristiwa. Namun sebelum saya lanjutkan, saudara, kita akan tetap memberi juga persembahan online. Karena itu buat saudara yang ada di manapun, ya, ada di online, bisa tetap memberikan online. Saudara yang ada di sini juga dapat tetap memberikan online. Dan semua pemberian saudara itu yang akan menjadi
berkat yang akan kita gunakan untuk kita bergerak terus bersama-sama as a church, as a family. Amin. Bahkan yang online, kalau misalnya ada yang ikutin di Indonesia sebagainya, kalau Tuhan gerakan mungkin saudara mau apa nama invest beli offices ya di sini di Melbourne. Ya, lalu bisa di renting out ke gereja dengan sama-sama ya win-win solusi ya. Ya, welcome juga. Haleluya. Ya, saya asal ngomong aja saudara ya, karena kita enggak pernah tahu bagaimana Tuhan bekerja. Saudara, waktu kita dapat tempat ini sesungguhnya berapa tahun yang sebelumnya itu saya pernah ngomong tentang bagaimana kita pindahin gereja di office gitu ya, office suit seperti ini ya. Waktu itu kayaknya impossible. Enggak taunya hari ini terjadi gitu kan. Ya kayak kalau gitu saya apa yang saya rasa ada di hati saya ngomong-ngomong aja. Siapa tahu nanti ada yang digerakkan Tuhan invest ya, beli office suit di Melbourne gini ya, gereja pakai, gereja bayar ya, dengan harga yang sama-sama menguntungkan. Ya, haleluya. Oke, jadi memberi online ya, semua memberi online. Jangan lupa terus memberi online, kita akan sama-sama pakai untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Nah, saudara juga jangan lupa untuk tidak datang terlambat ya, hari ini makin sedikit yang datang. Setelah beberapa minggu rame, nah minggu ini agak sedikit mungkin pada dingin, telat bangun. Namun tujuan jangan terlambat itu bukannya hukum, bukannya law. Katakan sama-sama bukan law. Amin. Tapi untuk kita bisa give our love untuk usher-usher yang bertugas, saudara. Karena mereka yang berperan penting dalam ibadah kita after COVID ini, ya walaupun masih COVID tapi kita sebutnya the post COVID, ya karena mereka yang harus standby di bawah, mereka yang harus apa sanitize every chairs yang ada di sini, ya mereka mesti datang pagian, mereka mesti standby di bawah terus jagain saudara. Kalau saudara datang on time akan sangat memberkati, amin. Karena itu terus saya encourage ya, tetap kita nggak mau mengkompromikan tentang batas waktunya. Namun kalau saudara emergency, dalam arti saudara memang bakal terlambat, namun tidak dengan alasan malas atau telat bangun, namun karena alasan yang jelas, nah saudara boleh inform ke GO saudara, sorry CL saudara, community leader saudara, ya. Lalu nanti ada apa namanya CL saudara bisa menolong untuk menginformasikan ke Asyir. Ada amin? Ya, jadi kita selalu bisa bekerja sama. Amin. Ya. Yeah. Nah, hari ini judul khotbahnya yaitu What kind of king did you expect? What kind of king did you expect? Ya, katakan sama-sama. 1, 2, 3. What kind of king did you expect? Karena peristiwa di Palm Sunday yang saya akan ajak saudara lihat berkaitan tentang tema ini sesungguhnya. Jadi yang lebih penting adalah tentang tema ini, bukan palmnya, bukan palm branchesnya. Nah saudara, kisah ini sangat penting sebab ini merupakan salah satu kisah ya tentang Tuhan Yesus yang dicatat di 4 kitab Injil. Jadi di 4-4-nya itu ada saudaraku tentang kisah ini. Ya, kita akan lihat sama-sama ada di mana aja. Saudara boleh mencatatnya karena saya enggak akan mengajak saudara membuka satu per satu. Namun ada di tiap kitab Matius, ya, ada di kitab Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Dicatat di situ, saudara lihat, dicatat dengan sangat panjang, ada 11 ayat. Ya, sangat komplit peristiwa ini dicatat di Matius. Lalu di Markus juga sama. Di Markus 11 ayat 1 sampai 11. Jadi panjang juga saudaraku dicatat oleh Markus. Lalu juga oleh Lukas dicatat dalam kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 44 ya. Jadi enggak ada yang pendek dicatat nih, semua direcord dengan sangat lengkap. Karena itu sangat penting. Lalu Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Demikian juga saudara dicatat tentang peristiwa ini. Karena itu saya yakin dan percaya ketika peristiwa ini terjadi saat itu, ini merupakan peristiwa yang paling dibincangkan, paling dibicarakan di antara para murid saudaraku. Gak hanya 12 murid, tapi juga 70 murid, 120 murid, dan semua orang percaya yang ikut Yesus saat itu. Jadi perbincangkan peristiwa ini, ya ini merupakan peristiwa yang hot, yang tren banget ya saat itu. Karena itu dicatat dengan begitu lengkap, begitu apa namanya menyeluruh dalam kitab Injil saudara. Lalu peristiwa ini juga pasti merupakan peristiwa yang sangat penting untuk dimengerti kita hari ini. Amin ya. Jadi untuk dimengerti kita hari ini, kita
Enggak hanya tahu tentang cerita ini, namun kita perlu mengerti sebenarnya peristiwa ini bicara apa kepada kita. Dan saudara, peristiwa ini adalah tentang Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggang seekor apa? Keledai. Ya, keledai. Jadi Yesus masuk, saudaraku, dengan menunggang keledai. Dia gak naik seekor kuda stallion warna putih sebagainya. Dia gak naik yang lain-lain atau naik unta. Dia naik keledai. Oke, ingetin saya ngomong keledai ya. Karena saya sering terbalik antara kedelai dan keledai. Nah, saudara, saya ajak saudara lihat peristiwa ini. Namun saya gak akan membaca secara menyeluruh. Namun saya ajak saudara melihat berapa cuplikan dari 4 Injil ini. Nah, dari Gospel of John dicatat sebelum Yesus masuk ke kota Yerusalem, sebelum peristiwa ini terjadi, ya, Yesus itu sedang bertamu, saudaraku. Saudara tahu nggak? Pernah tahu nggak? Dia bertamu kemana? Ada yang pernah tahu? Wah, saudara, lagu tadi itu benar-benar bagus, saudara. Yaitu Build Our Life Upon Jesus Love, yaitu Firman-Nya, saudara. Tapi ini semua cerita di Alkitab belum ada yang tahu, gitu. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Oke, saudara, dia itu datang ke rumah Martha dan Maria, ya, Martha and Mary. Setelah peristiwa Lazarus dibangkitkan, siapakah Lazarus? Lazarus adalah brother dari Martha and Mary, saudara, yang telah meninggal dunia ya lebih dari 3 hari. Yang menurut apa namanya kepercayaan orang Yahudi saat itu sudah mustahil untuk dibangkitkan. Namun Yesus sengaja menunggu untuk enggak hadir terlebih dahulu sampai lewat 1 hari baru dia datang dan membangkitkan Lazarus. Sehingga peristiwa ini sangat spektakuler, sangat dibicarakan oleh banyak orang setelah Lazarus bangkit. Jadi Lazarus keluar, saudara, wah itu dengan apa namanya tampilannya yang udah dibungkus-bungkus, saudara, keluar. Wah, semua orang kaget ya, karena sesuatu yang belum pernah terjadi saat itu. Jadi kuasa, divine power dari Tuhan Yesus itu sedang sangat populer setelah peristiwa ini. Lalu saudara, di dalam Yohanes 12 ayat 1 dicatat, sebelum peristiwa yang nanti kita akan lihat, Yesus kembali datang untuk bertamu, saudara, di rumah Martha dan Mary, saudara, dan Martha dan Maria. Saya ajak saudara lihat di NIRV, ya, ayat yang pertama Yohanes 12 dan juga ayat yang kedua. Nanti ada ayat yang keduanya. Mari kita baca. 1, 2, 3. It was 6 days before the Passover feast. Jesus arrived at Bethany where Lazarus lived. Lazarus was the one Jesus has raised from the dead. A dinner was given at Bethany to honor Jesus. Siapa yang memberikan? Martha served the food. Lazarus was among those at the table with Jesus. Saudara, statement Martha serve the food ini penting sekali, saudaraku. Ya, karena artinya mereka sedang makan di sebuah rumah yang tidak sembarangan, yaitu rumah Martha dan Maria. Amin. Karena yang jadi hostnya adalah Martha. Nah, saudara, jadi 6 hari sebelum Passover, which is hari Sabtunya sebelum Palm Sunday, waktu masa Passover itu orang-orang apa merupakan salah satu feast yang terbesar di Yahudi ya. Jadi orang-orang Yahudi di seluruh penjuru tuh pada kumpul mau datang ke Yerusalem. Namun Yesus mengeluangkan waktunya untuk dia berhenti di Bethany. Ya, di Bethany itu nanti ada artinya sebenarnya, tapi enggak masuk dalam khotbah hari ini. Tadi saya garis bawahi itu karena tadinya saya mau khotbah ke arah sana, namun saya ganti arah khotbahnya. Jadi saudara, kembali pada momen di mana Martha serve the food. Jadi dia benar-benar menyambut Yesus di rumahnya, saudaraku. Dan saat itu, saudara, popularitas sedang sangat meningkat bagi Tuhan Yesus dan juga Lazarus. Ya, sehingga akhirnya, saudara, orang dengar sekitar situ apa yang terjadi. Lalu kemudian mereka berbondong-bondong untuk datang, saudaraku, untuk melihat. Ya, melihat Yesus dan juga melihat Lazarus, saudara, yang udah bangkit. Meanwhile, a large crowd of Jews found out that Jesus was there, so they came. But they did not come only because of Jesus. They also came to see Lazarus. After all, Jesus had raised him from the dead. Jadi saudara, dengan berita yang mereka dengar,
Mereka tahu akhirnya Yesus hadir, mereka mau melihat. Nah, saudara mesti ngerasain, baru saudara bisa ngerti firman. Ya, saudara ngerasain gak? Ya, apa yang menjadi urge di hati orang-orang saat itu. Sehingga akhirnya mereka berbondong-bondong datang. Ketika mereka dengar ada Yesus hadir di rumah Lazarus. Dan mereka berbondong-bondong datang mau lihat Yesus dan mau lihat Lazarus. Saudara tahu kan urge-nya apa? Mereka pengen lihat buktinya. Ya. Mereka lagi sangat terkagum-kagum, saudaraku. Ya. Jadi mereka berbondong-bondong untuk melihat buktinya. Mereka dalam hati yang benar-benar sangat sukacita mungkin ya. Maksudnya berkelimpahan lah gitu. Wah, mau lihat sesuatu yang mereka akan memberikan harapan dalam hidup mereka. Nanti saya akan bawa saudara lihat ini lebih jauh lagi. Namun di ayat yang ke-11, because of Lazarus, many of the Jews were starting to follow Jesus. They were putting their faith in him. Bahkan banyak orang Yahudi yang tadinya tidak mau percaya, akhirnya mereka begitu melihat dengan jelas, dengan mata kepala sendiri, Lazarus benar-benar ada dan bangkit. Mereka menjadi percaya kepada Yesus. Jadi momen itu banyak sekali orang Yahudi sedang respect banget, sedang honor banget Tuhan Yesus, sedang look up banget Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu superstar, saudaraku. Maka highlight saya tadi, dia masuk dengan keledai, itu benar-benar hal yang luar biasa. Namun itu buat khotbah yang nanti ya, tahun depan. Karena arahnya gak ke situ. Karena popularitas Yesus saat itu sedang sangat luar biasa. Orang Yahudi mulai yakin, pribadi Yesus jangan-jangan adalah Mesias yang dia sedang nantikan. Karena belum pernah ada pribadi yang dapat melakukan perkara yang Yesus lakukan ini. Lazarus bangkit di waktu yang mustahil sekali. Banyak sekali yang kemudian ingin lebih tahu lagi tentang Yesus. Mulai akhirnya peristiwa mujizat-mujizat yang Yesus lakukan sebelumnya terekspos dengan lebih luas lagi. Ya. Dan semakin didengar oleh banyak orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus sebelumnya. Sehingga akhirnya saudara, hampir seluruh bagian dari Israel dengar tentang Yesus. Ya, mereka ingin kenal Yesus, mereka ingin lihat Yesus, mereka ingin ketemu dengan Yesus. Mereka ingin berikan respect mereka kepada Yesus, mereka ingin berikan pujian mereka kepada Tuhan Yesus. Karena benar-benar mereka belum pernah melihat pribadi yang memiliki divine power, kuasa dari Allah seperti pribadi Tuhan Yesus. Nah saudara, sampai di situ dulu. Saya ingin bacak saudara untuk mengingat tentang keberadaan orang Yahudi saat itu. Orang Yahudi saat itu atau bangsa Israel ada di dalam penguasaan Roman Empire, ya. Jadi saudara, mereka sudah ada dalam penguasaan Roman Empire saat Yesus lagi naik popularitasnya itu sekitar 80-an tahun, saudaraku, ya. Jadi enggak sebentar, dan sebelumnya saudara, mereka juga under jajahan dari pertama Babilonia, lalu Persian, ya. Mereka ada di dalam pembuangan di Babel, saudara. Ratusan tahun mereka menjadi bangsa yang ditindas, bangsa yang diperbudak, bangsa yang menerima aniaya. Bahkan ketika diizinkan untuk kembali, saudaraku, ke Yerusalem lewat pimpinan dari Nehemia. Ingat itu peristiwanya ya? Ya, kalau gak ingat dibaca lagi lah sendiri. Ya, jadi lewat pimpinan Nehemia mereka balik ke Yerusalem, dibangun Yerusalem. Tapi enggak sebagai bangsa yang merdeka. Tetap sebagai bangsa yang dijajah. Sebagai bangsa yang diperbudak. Lalu Romans kemudian take over, saudara. Setelah Alexander the Great, lalu abis itu Roman. Ya. Roman Empire take over the world, semua termasuk Israel. Nah, mereka hidup juga tetap dalam aniaya dan tindasan. Di mana mereka harus bayar pajak yang sangat mahal. Enggak ada obat-obatan yang tersedia, yang siap untuk mereka, saudara. Jadi kalau yang sakit ya, bisa benar-benar sakit, ya udah mati. Jadi mereka nggak hidup dalam keberadaan yang layak, saudaraku. Jauh di bawah kelayakan beratus-ratus tahun, generasi lepas generasi. Nah, saudara penting untuk ngerti ini. Karena itu ketika saya tadi ajak saudara melihat bahwa mereka sangat wow tentang Tuhan Yesus, pribadi Yesus, mereka cari itu benar-benar cari dengan satu pengharapan yang benar-benar kita nggak pernah bayangin deh betapa tingginya pengharapan yang mereka miliki atas pribadi Yesus. Amin. Ya. Wow, mereka benar-benar. Soalnya mereka diingatkan tentang sebuah prophecy
yang mereka pegang selama mereka ada dalam aniaya dan tindasan. Profesi itu berasal dari seorang nabi yang bernama Zekarias. Ya, Zekarias bilang demikian, saudara. Zekarias 9 ayat 9. Baca ya bersama saya. 1, 2, 3. Rejoice, O people of Zion. Shout in triumph, O people of Jerusalem. Look, your king is coming to you. He is righteous and victorious, yet he is humble, riding on a donkey colt. Lalu yang berikutnya. I will remove the battle chariots from Israel and the war horses from Jerusalem. I will destroy all the weapons used in the battle. And your king will bring peace to the nations. His realms will stretch from sea to sea and from the Euphrates River to the ends of the earth. Jadi mereka mengharapkan hadir seorang pribadi yang diprofesai kepada mereka. Pribadi ini yang kemudian akan memerdekakan mereka, membawa damai bahkan ke segala bangsa. Israel gak perlu lagi perang. Oh, mereka sangat-sangat berharap. Itulah Yesus, saudaraku. Itulah yang menyebabkan akhirnya ketika, saudara, Tuhan Yesus kemudian membuat keputusan untuk menyuruh murid-muridnya pergi dahulu dari Bethany, saudara, sebelum dia pergi ke Yerusalem. Dia suruh dua orang muridnya pergi dahulu, ya, nanti akan ada anak-anak keledai yang ditambat di situ, lalu kemudian ambil. Katakan bahwa Tuhan, saya gak terlalu bahas ini, makanya saya gak masukin. Namun saya ingin saudara mengerti dulu tentang peristiwanya. Katakan bahwa Tuhan memerlukannya, nanti akan dikembalikan. Lalu kemudian orang tersebut yang memiliki anak keledai itu mengizinkan. Lalu kemudian Yesus pun naik ke atas keledai. Ya, sampai situ. Saya gak akan bahas itu. Namun ketika Yesus di atas keledai, begitu dia masuk, saudara, perjalanannya mengarah ke Yerusalem. Nah, ekspektasi tersebut mulai bertambah besar. Maka pada saat itu hadir, saudara, yang memberikan celebration untuk menyambut Yesus, triumphal entry, ya katanya judulnya, ya. Yang menyambut Yesus saat itu di atas keledai, itu begitu banyak sekali jumlahnya. Nah, ekspektasi itu kelihatan di dalam kitab Yohanes, saudara, yang mencatat peristiwa ini juga. Yohanes 12 ayat 12. Oh, tadi juga Yohanes, saudara. Nah, Yohanes 12 ayat 12. The next day, the large crowd that had come for the feast ke Yerusalem heard that Jesus was on his way to Jerusalem. Lalu mereka bersiap-siap, saudara, di ayat yang berikutnya. So they took branches from palm trees and went out to meet him. They shouted, Hosanna, blessed is the one who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Begitu banyak jumlah orangnya. Large crowd. Jadi enggak, kalau saudara baca di Matius, kalau enggak salah kelihatannya kesannya hanya Matius saja. Matius saja, hanya murid Yesus saja. Namun ternyata dalam Yohanes dicatat, saudara, lebih banyak jumlah orang. Dan ternyata hampir seluruh yang hadir untuk Passover feast saat itu di Yerusalem, mereka semua benar-benar penuh dengan ekspektasi. Mereka benar-benar begitu lihat, wah gila, Yesus enggak hanya kita berharap dia benar-benar Mesias, tapi ternyata dia mulai menggenapi yang ditulis oleh Nabi Zakaria. Dia datang dengan menunggang keledai. Wow. Jadi mereka benar-benar hadir di situ, memberikan respek yang amat sangat, yang lahir dari ekspektasi yang ada di hati mereka, saudara. Sehingga akhirnya mereka mengambil palm tree sebagainya untuk menyambut Yesus. Sambil bersorak, Hosana, diberkatilah Raja Israel. Amin. Ya, sampai situ saudara nangkap. Amin. Amin. Ya, ekspektasi yang sangat besar. Katakan sama-sama, ekspektasi. Nah, saudara, problemnya, makanya tadi judul khotbahnya apa?
What kind of king? Wah, hebat nih, luar biasa nih, Jorin. Yang kencang, Jorin. What kind of king did you expect? What kind of king did you expect? Saudara tahu masalahnya apa? Just after that day, saudara tahu apa yang terjadi? The same crowd yang shouted dengan amat sangat luar biasa meriahnya, Blessed the King, ya, diberkatilah dia raja yang datang dari Tuhan. Crowd yang sama kemudian berseru apa? Salibkan dia. Ini yang jadi masalahnya, saudaraku. Jadi ekspektasi yang besar itu lahir dari iman mereka kepada profesi yang telah disampaikan kepada mereka lewat Nabi Zekaria. Namun apa yang salah dari ekspektasi itu? Sehingga akhirnya mereka kemudian menjadi pribadi yang bersorak juga. Namun bersorak yang menghancurkan hidup Yesus. Bersorak dengan penuh kekecewaan. Bersorak dengan penuh kepahitan kepada Yesus. Padahal tadinya mereka sampai di dalam Matius dikatakan demikian. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalanan. Ya. Sampai bikin red carpet buat Yesus dengan pakaiannya sendiri. Mengizinkan pakaian mereka diinjak-injak sama apa keledainya Yesus, rombongannya Yesus. Wah, sampai begitu mereka cintanya, mereka begitu ekspektasi yang sangat luar biasa sekali pada Yesus. Ya. Begitu sayangnya sama Yesus sampai rela bajunya diinjak-injak. Orang baju saya aja kalau di rumah keinjak sama Cilina aja saya, "Weh, baju gue itu." Wah. Ini mereka sampai relanya sampai kayak gitu. Bayangin, saudara. Berarti ada something wrong with the expectation. Katakan ada something wrong with the expectation. Amin. Nah, I hope kita telah dengar firman ini. Kita bisa check our expectation tentang Yesus dalam hidup kita. Kita bisa cek apakah kita memiliki ekspektasi yang salah seperti yang mereka miliki, orang banyak miliki ini atau tidak, saudara. Saudara, bahkan waktu dalam peristiwa ini begitu mereka sangat-sangat mengagumi dan mencintai Yesus, orang Farisi sampai takut. Orang Farisi ini memang hancurkan Yesus nih, udah punya rencana mau salipin Yesus, tapi dia sampai takut lihat peristiwa ini. Yohanes 12 ayat 19 dari Contemporary English Version. But the Pharisees say to each other, there is nothing can be done. Wah, kita gak bisa bikin apa-apa lagi. Everyone in the world is following Jesus. Imagine how big is the crowd that day. Yeah? Yang benar-benar love Jesus so much. Yang benar-benar give shout to Jesus, give praise to Jesus. Saya bisa bayangkan seperti itu. Jadi sangat-sangat luar biasa sekali. Dan saudara, kata-kata yang mereka serukan sebenarnya juga gak salah. Ya, kalau tadi saya ajak saudara untuk cek ekspektasi, jangan sampai ekspektasi saudara seperti mereka. Sebenarnya yang mereka serukan juga gak ada salahnya, saudara. Jadi waktu pas mereka berseru, Hosanna, blessed is he who come in the name of the Lord, blessed is the King of Israel. Saudara, seruan mereka itu juga lahir dari Mazmur Daud yang mereka juga pegang di dalam hati mereka. Ya, Hosana itu dari kata Hosiana, ada dua kata Ibrani, Hosia and Na, artinya please save. Jadi mereka tuh sedang waktu pas apa namanya Yesus lewat itu mereka menyerukan, mereka punya ekspektasi keluar. Ya, please save us, ya. Diberkatilah engkau yang datang dari Tuhan. Please save us. Please help us. Wow, jadi mereka benar-benar berriuh gempita sekali, saudara. Dengan kata-kata dan ekspektasi yang demikian, saudaraku. Dan saya katakan tadi, nothing wrong with that. Karena yang mereka katakan juga berdasarkan Mazmur Daud yang mereka pegang. Ada di dalam Mazmur 118, ayat 25, 26. Mari kita baca. 1, 2, 3. Please, Lord. Please save us. Please Lord, please give us success. Bless the one who comes in the name of the Lord.
We bless you from the house of the Lord. Ya, jadi yang mereka serukan pun itu lahir dari firman. Nothing wrong with that. Namun yang salah adalah apa? Nah, saya coba cari. Yang salah apa sih? Ya. Saya coba merenungkannya. Yang salah apa sih? Kenapa mereka menjadi sangat kecewa? Kenapa mereka sampai ketika mereka melihat apa namanya? Yesus diadilin, ditangkap pertamanya. Waktu Yesus ditangkap mereka kaget. Kok Yesus ditangkap? Bukankah dia yang akan selamatin kita? Jadi mereka kaget dengan berita Yesus ditangkap. Lalu kemudian diadili oleh imam besar. Dan saat diadili, Yesus sepertinya tidak berdaya. Ditanya apa, Yesus gak jawab, diem aja. Yesus gak membela diri. Sepertinya Yesus gak berdaya, mereka semakin kecewa. Lalu kemudian, Yesus diadili oleh Pontius Pilatus. Mereka lebih kecewa lagi. Karena Pontius Pilatus adalah simbol dari kerajaan Roma, kekaisaran Roma. Sepertinya Yesus pun tidak berdaya dalam pengadilan tersebut. Apa yang Pontius Pilatus lakukan, Yesus gak bisa berbuat apa-apa sepertinya bagi mereka. Sehingga akhirnya mereka kecewa. Maka dari mulut orang yang sama keluar cacian, makian kepada Yesus. Kalau kita nonton filmnya. Ya, kata-kata kekecewaan, penuh kepahitan dan kebencian. Dan akhirnya yang saya katakan tadi. Dari mulut yang sama berseru salibkan dia. Nah, saya renungin apa sih salahnya? Apa yang menjadi problemnya? Rupanya kalau di Lukas kita dapat tahu akan hal ini. Jadi saat saya baca Lukas punya peristiwa, lalu di perikop berikutnya setelah peristiwa ini berlalu, apa yang terjadi di Lukas 19. Jadi pasal yang sama di 19 namun di ayat yang berikutnya. Setelah Yesus selesai di sanjung-sanjung, dicatat demikian. Ayat 41, but as he, Jesus, came closer to Jerusalem and saw the city ahead, Jesus ngapain? He began to weep. Yesus menangis. Disinilah saya mulai mengerti. Jadi benar-benar ekspektasi yang orang-orang itu punya pada Yesus itu salah. Based on something yang salah. Pengertian yang salah. Di ayat 42 bilang, how I wish today that you of all people would understand the way to peace. But now it is too late. And peace is hidden from your eyes. Jadi mereka memiliki satu penafsiran sendiri tentang damai yang Tuhan mau create lewat pribadi Mesias. Jadi mereka punya pengertian sendiri ketika walaupun mereka berseru, mereka menaruh ekspektasi mereka berdasarkan prophesy, namun semuanya itu berlandas yang paling bawah bukan pada kebenaran dari prophesy tersebut, bukan kepada firman yang mereka serukan, namun kepada pengertian, penafsiran mereka sendiri. Sehingga akhirnya ekspektasi mereka mengalami kekecewaan. Nah di sini saya diingatkan Tuhan. Ketika kita anak-anak Tuhan, dalam hidup kita mengalami ada kekecewaan. Karena ekspektasi kita seperti gak di-meet sama Tuhan Yesus. Sesungguhnya bukan karena dia gagal untuk meet itu. Namun karena kita salah menaruh ekspektasi kita. Amin. Sebenarnya Yesus dari awal dari prophesy itu gak berubah sama sekali. Goal yang ingin dicapai. Benar-benar gak berubah. Namun ketika orang banyak itu, crowd itu berseru pada Yesus, menyanjungkan Yesus dengan ekspektasinya, ternyata Yesus tahu hati mereka. Dasar ekspektasinya salah. Itulah sebabnya selesai itu semua, Yesus nangis. Dia bersedih dan it's too late. Dia tahu akan terjadi berapa hari setelah itu, dari mulut yang sama akan berseru salibkan dia. Amin. Nah hari ini saudara kita diingatkan tentang ekspektasi yang seperti apa yang ada di hati kita. What kind of king did you expect? Yeah. What kind of king
did you expect? What kind of king Jesus did you expect? Israel kecewa karena Tuhan Yesus gagal memenuhi janji yang Tuhan janjikan kepada mereka, padahal sesungguhnya bukan demikian. Namun mereka kecewa karena mereka expect Tuhan memenuhi janji dengan cara atau jalan yang berdasar pada pengertian mereka sendiri. Saudara, sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah main-main akan segala yang Dia janjikan. Yang Yesus sebenarnya sedang lakukan, Dia bisa dengan spesifik, Dia tahu ada keledai yang ditambat di situ sebagainya. Dia sedang memberikan segenap keberadaannya untuk memenuhi segala yang Tuhan janjikan kepada kita, anak-anak manusia. Amin. Dia benar-benar menyediakan seluruh keberadaannya untuk purpose itu saja selama Dia hidup sampai hari ini. Karena itu, what kind of king you should expect, saudaraku? Nah, hari ini kita akan lihat ini. What kind of king that you should expect? Yang pertama, Jesus is the king that submitted himself to fulfill God's promises for us. Amin. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Jesus is the king that submitted himself to fulfill God's promises for us. Dia submit himself. Enggak main-main. Dia benar-benar submit himself. Karena itu jangan pernah berpikir Tuhan itu main-main dalam yang Dia janjikan, saudaraku. Apa yang Dia janjikan di dalam firman-Nya kepada kita itu tidak akan pernah gagal untuk Dia genapi. Karena Dia submit himself. Kita miliki raja, kita miliki Tuhan yang demikian. Ya, saudara, Yahudi atau Israel itu kecewa karena mereka salah mengerti Yesus. Mereka pikir Yesus ditangkap atau apa namanya diadili. Mereka pikir Yesus tidak berdaya. Padahal Yesus sedang continue menggenapi yang Tuhan telah prophesy kepada Israel saat Israel masih di dalam keadaan yang menderita, saudaraku. Ya, Yesus menderita karena telah diprofesai dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Bukan Yesus karena Dia enggak berdaya. Dia membiarkan Dia akhirnya sepertinya diapa-apain itu enggak bisa buat apa-apa waktu pas diadili sebagai bukan. Namun karena Dia merelakan. Kata rela itu beda sekali sama tidak berdaya, saudara. Dia merelakan dirinya untuk menggenapi ini. Amin. Kita punya Tuhan yang mau extra mile demikian dalam menggenapi segala yang Dia janjikan dalam hidup kita. Yesaya 53 ayat 4 dan 5 dalam contemporary English version, He suffered and endured great pain for us. Bukan karena Dia enggak berdaya, bukan, tapi karena for us. But we thought His suffering was punishment from God. He was wounded and crushed because of our sins. By taking our punishment, He made us completely well. Jadi Dia dalam posisi yang terus sedang menggenapi janji-janjinya. Orang-orang banyak itu di saat after Palm Sunday itu mereka salah mengerti. Karena ekspektasi mereka gak berlandas penuh pada firman. Mereka hanya ambil beberapa bagian dari firman. Mereka pegang dengan pengertian mereka sendiri. Namun mereka enggak lebih jauh lagi untuk belajar mengerti tentang keseluruhan dari janji yang Tuhan berikan. Amin. Karena itu kalau tadi lagu tadi bagus banget, ya. Kalau engkau mau punya firm foundation, kamu harus build your life upon God's word. Amin. Engkau perlu gali lebih jauh lagi sampai kau mengerti segala aspek dari janji Tuhan. Sehingga engkau akhirnya gak akan pernah kecewa. Yakin. Karena yang Yesus selalu lakukan dan kerjakan sampai hari ini. Dia ingin benar-benar, Dia committed himself. Supaya segala yang Allah janjikan itu terjadi betul dalam hidup kita. Lalu ayat 19, Yohanes 19 ayat 33. Ini ya saat Yesus di atas kayu salib. Ya. Saya ingin saudara lihat ini. Karena ini bukti bahwa Dia tetap in control dalam semua proses ini. Dia hanya semata-mata hanya submit himself untuk Dia bisa fulfill semua yang dinubuatkan, saudaraku. Dia tetap in control. Ini momen di mana Yesus di atas kayu salib, Dia udah menghembuskan nafas. Apa yang dicatat di sini? But when they came to Jesus, they saw that He was already dead.
So they did not break his legs. Padahal kanan kirinya dua penjahat itu di break legnya, saudara. Ya. Nah, kenapa bisa demikian? Ayat 36. This thing happened. Baca 1, 2, 3. In order that scripture would come true. Amin. Jadi benar-benar gak ada reason untuk kita kecewa. Gak ada reason untuk that large crowd untuk kemudian kecewa sama Yesus. Karena sesungguhnya Yesus lakukan adalah terus untuk menggenapi apa yang telah tertulis di scripture untuk kita. Amin. Di scripture telah ditulis, not one of his bone will be broken. Bahkan ketika Passover diajarkan kepada Israel untuk mereka selalu lakukan, saudara. Salah satu bagian dari yang diajarkan itu tidak boleh ada tulang yang dipatahkan dari anak domba itu yang mereka korbankan. Gak boleh. Jadi dari dulu, saudaraku, dari pas mereka diajarkan Passover, pas mereka udah keluar dari Mesir, ini udah dinyatakan oleh Tuhan dan inilah yang menjadi komitmen Yesus. Dia submit himself untuk buktikan ini. Bahkan setelah dia mati, kita dapat melihat dia masih tetap punya kontrol untuk memastikan yang ditulis di scripture comes true. Amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak berdaya. Dia benar-benar in control dalam semua hal. Dan yang dia janjikan, dia gak pernah lalai dalam menggenapinya. Namun yang membuat kita kecewa, karena kita salah mengerti janji Tuhan. Sebab kita hanya berpegang pada sebagian pengertian dari janji itu. Kita gak memberikan hidup kita untuk menggali lebih jauh lagi tentang janji-janjinya. Segala aspek janjinya itu akan membuat kita mengerti bahwa dia gak akan pernah mengecewakan. Jadi Jesus is the king that submit himself. Jesus is the king that submitted himself to fulfill God's promises for us. And he will always in control. Amen. Inilah kebenaran atau iman yang kita perlu pegang sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja yang submit himself untuk fulfill God's promises for us. He will always in control. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Inilah iman yang harus kita pegang dan harus bertumbuh di dalam kita. Amin. Dan yang kedua, saudara. He will never stop until the promise of God being fulfilled for us. He will never stop. Seperti di atas kayu salib tadi. Walaupun dia sudah menghembuskan nafasnya, he will never stop. Dia akan memastikan semua God promises itu fulfilled buat kita. Bahkan ketika kita sudah akhirnya meninggal dunia sekalipun. Habis saya khotbah saya yang lalu kan Stephen kan bikin conclusion juga kan ya, oh pokoknya akan indah pada waktunya sebagainya ya. Ya. Itu amin benar saudara ya. Namun sebenarnya lebih daripada itu yang saya khotbahkan kemarin itu sebenarnya bahkan sampai kita udah mati sekalipun. Ya, seperti Daud. Akhirnya dia mati dengan desire di dalam hatinya itu enggak disetujui Tuhan. Namun saudara, apa yang menjadi purpose Tuhan itu gak selesai. Dia tetap mengalami, Daud akhirnya mengalami Tuhan benar-benar memberikan jawaban yang sepenuhnya. Bahkan di dalam kitab Ibrani, saudara, yang hari ini saya ajak saudara lihat. Ya, Ibrani 11 ayat 13. Everyone of those people died. Ya, mereka yang punya iman kepada janji Tuhan itu died. Ya, but they still had faith even though they had not received what they had been promised. They were glad just to see this thing from far away. And they agree that they were only strangers and foreigners on this earth. Saya nangkap ini maksudnya apa? Jadi walaupun mereka akhirnya mati, namun mereka mati dengan iman tetap percaya pada janji Tuhan. Karena akhirnya mereka masih hidup pun mereka menyadari, ketika mereka sudah mau mati, mereka menyadari bahwa dunia ini hanya sementara. Ada waktu di mana akhirnya promise yang Tuhan janjikan itu benar-benar terfulfill dalam hidup mereka. Ada amin? Karena kita punya Raja yang tidak akan pernah berhenti sampai God promises itu benar-benar terfulfill dalam hidup kita. Amin? Karena itu kita perlu memiliki ekspektasi yang benar tentang pribadi Yesus, Raja kita. Amin?
Ya. When it feels like he has failed us. Baca 1, 2, 3. When it feels like he has failed us. Jesus is the king that never fails. Amin. Jesus is the king that never fails. Jesus is the king that never fails. Saudara, jangan kecewa sama Tuhan. Jangan pernah. Amin. Jangan seperti the large crowd in Palm Sunday yang kemudian kecewa. Dan berseru, salibkan Yesus. Salibkan Yesus. Jangan pernah. Karena dia sesungguhnya tidak sedang lalai tentang kita. Enggak sama sekali. Dia terus memperhatikan hidup kita. Dia committed himself untuk fulfill God promises dalam hidup kita. Bahkan dia enggak akan pernah berhenti. Ingat dua kebenaran ini. Jadikan ini dasar imanmu. Karena inilah kebenaran, bagian dari kebenaran firman yang sesungguhnya yang ada dalam firman Tuhan. Jesus the King that submitted himself to fulfill God promises for us. And he will always in control. Dan yang kedua, he will never stop until the promises of God being fulfilled for us. When it feels like he has failed us, Jesus is the king that never fails. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Renungkan firman ini. Renungkan betapa penting kita bangun ekspektasi yang benar tentang Yesus dalam hidup kita. Hari ini kau dengar firman ini, hari ini engkau belum terlambat untuk bisa memiliki ekspektasi yang benar. Memiliki ekspektasi yang benar tentang Yesus dalam hidupmu. Saudara, hal tersebut gak terjadi otomatis. Hal tersebut hanya bisa terjadi dalam hidupmu ketika engkau mau mulai bangun lagi, lebih lagi. Haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Bangsa Israel bertahun-tahun mereka belajar firman. Firman mengajar mereka generasi lepas generasi. Namun mereka kehilangan kehausan akan pengertian yang sesungguhnya dari firman. Sehingga mereka akhirnya hanya bersandar kepada pengertian mereka sendiri. Itu yang membuat akhirnya begitu banyak orang yang tadinya sudah mulai menyanjung-nyanjungkan Yesus. Yang sudah mulai percaya pada Yesus. Akhirnya mereka semua kecewa. Dan menyerukan cacian dan makian kepada Yesus. Mereka kecewa. Dan mereka pun akhirnya berkata, salibkan Yesus. Salibkan Yesus. Sayang sekali. Padahal Yesus sedang berusaha. Yesus sedang terus bekerja. Dengan cara yang ajaib, dengan kuasanya. Untuk menggenapi segala nubuatan, segala janji. Yang bangsa ini telah ratusan tahun menanti-nantikannya. Mereka miss that. Karena mereka telah keburu kecewa. Mereka miss that. Karena mereka bersandar pada pengertian dan pikiran mereka sendiri. Hari ini anak-anak Tuhan, jangan sampai engkau miss perbuatan kasih Tuhan dalam hidupmu hanya karena ekspektasimu tidak engkau bangun di dasar yang benar. Mari belajar dari firman, belajar dengan menyeluruh. Bangun lagi kehausan akan firman Tuhan. Bangun. Jangan sampai ada peristiwa tragis seperti yang di Palm Sunday ini terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sungguh kita punya raja di atas segala raja. Raja yang gak akan pernah gagal. Gak akan pernah fail us. Benar. Kita memiliki pribadi yang memastikan segala yang firman telah janjikan itu digenapi, terfulfilled dalam hidup kita. Dengar Roh Kudus hari ini. Roh Kudus sedang bicara di hatimu. Responi dia. Responi Roh Kudus. Mulai besok, belajar firman lebih lagi. Belajar firman lebih lagi. Haleluya.
you build my life. Hallelujah. Biar setiap kata-kata ini lahir dari hatimu. Benar-benar bangun tekad, bangun hidupmu di atas kasih Tuhan, di atas firman-Nya. Strong foundation. Yes, Jesus. Oh, oh.
hati yang terus merindukan firman-Nya. Seperti lagu tadi berkata, show me, feel me, lead me. Biar itulah menjadi hati ketika kita approach the word of God. Setiap hari, setiap waktu. Show me Lord, show me your heart. Fill my heart with your love. Fill my heart with your heart. Make me understand you more. Lead me. Saudara, hati yang seperti itulah yang akan membuat setiap kita akan memiliki hidup yang dibangun di atas dasar yang teguh. It will not be shaken. It will not be shaken. Kita gak akan pernah kecewa sama Tuhan. Hidup kita akan penuh dengan sukacita. Kita akan betul-betul melihat dengan kagum Tuhan tidak pernah gagal dalam menggenapi segala yang Dia janjikan. Karena itu mari, saudara-saudaraku, anak-anak dicintai oleh Bapa, mari hidup dengan cara yang berbeda. Sehingga dalam hidupmu hanya bertumbuh ekspektasi yang benar. Ekspektasi yang tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anakmu ini. Aku ucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Bapa, biarlah kami dapat sama-sama bertumbuh sebagai keluarga rohani yang betul-betul hidup dibangun di atas dasar yang benar. Terima kasih Bapa. Aku mohon Roh Kudus bicara terus lewat setiap firman yang mereka akan mulai baca, setiap teman-temanku ini boleh baca. Bicara terus ya Bapa. Bicara, puaskan. Yang haus, yang lapar, biar Kau yang puaskan Bapa. Terima kasih. Hanya dalam satu nama aku berdoa. Hanya dalam satu nama kami semua berdoa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semangat. Haleluya. Silakan duduk. Amin. Siapa merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini? Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi dong. Expectation, such a powerful word ya. Jadi setiap dari kita harus mempunyai ekspektasi. Tapi tetap ekspektasinya harus dilandaskan kepada foundation yang benar, which is firman Tuhan. Amin. Amin. Yuk mari sama-sama kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan hati kalian untuk sama-sama kita bisa memberi dengan penuh rasa ucapan syukur, dengan penuh sukacita, di mana persembahan ini kita percaya bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Yang di online juga, mari kita siapkan hati kita bisa memberi. Semua yang di sini juga bisa memberi secara online melalui account number dan BSB yang sudah tersedia di depan atau di layar kaca Anda masing-masing. Jadi kita mau sama-sama memberi dengan penuh sukacita. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau sangat luar biasa Bapa. Sungguh Bapa, ekspektasi kami Bapa. Engkau adalah Allah yang tidak pernah gagal Bapa. Engkau adalah Allah yang selalu Bapa mencurahkan Bapa segalanya Bapa untuk selalu menyelamatkan kita Bapa. Kami sangat mengucap syukur Bapa. Kami sangat berterima kasih Bapa karena You such a great God Bapa. Engkau adalah Allah yang sangat baik Bapa. Dan pada siang hari ini Bapa, kami akan mengembalikan Bapa sebagian dari kami Bapa, tapi ini yang terbaik Bapa. Kami percaya Bapa ini akan memperluas Bapa pekerjaan-Mu di luar sana Bapa. Ini akan menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana Bapa. Siapkan hati kami Bapa, kami dapat memberi dengan penuh rasa ucapan syukur. Dan jemaat POJ yang sudah siap memberi yang terbaik, kita katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Seperti biasa bakal ada couple of announcement, dan announcement yang pertama kita mau panggil Ko Aryan buat pengumuman untuk camp which is 5 days away. Jadi kita mau kasih Ko Aryan untuk membawakan pengumuman. Terima kasih Ko Hans. Selamat pagi dan siang semuanya. Saya ada pengumuman, yaitu minggu depan, posisinya Jumat depan adalah Uno Easter Camp.
semua youth, kayaknya semua udah tahu, semua youth and semua family welcome. And more importantly, kalau kalian cuma mau datang just for the Easter Sunday, just for the Easter Sunday, you're all welcome to come just for the Easter Sunday. Jadi anda kata nggak mau go for the whole camp, just come for the Easter Sunday. And please contact the, kalau kalian mau datang, please contact the panitia just so we can arrange the food and then the parking space and make sure that there's enough space for everyone. From Good Friday to Easter Sunday, 2 to 4 April 2021 di Gilwell Park, it's in the east. Dekat kok, cuma sekitar nggak nyampe 1 jam from right here. Ya kan? Cuma 1 jam lebih dikit from right here. 90 minutes, 1.5 jam from right here. So, jadi andai kata kalian mau, if any of you want to come on Sunday, please come. So, see you at the Good Friday. Amen. Thank you, Hans. Thank you. Wow, 5 days away ya. Waktu cepat banget berlalu. Mungkin waktu kita kasih pengumuman pertama kali, it's just 4 weeks away and then sekarang udah 5 days away. Siapa yang excited buat camp tahun ini? Amin, yang di depan excited semua? Oke, luar biasa banget. Excited, akhirnya camp ada lagi this year. Buat yang udah daftar, jangan lupa dibayar guys ya. Jangan cuma daftar tapi gak dibayar ya. Kasihan panitianya yang sudah mempersiapkan semuanya, jadi jangan lupa dibayar. Dan yang belum daftar, kami encourage semua kalian buat daftar dan hari ini adalah hari terakhir pendaftaran. Masih dibuka, kalian bisa kontak panitia yang berbaju pink lucu-lucu dari hari ini ya. Mungkin Cilina juga bisa jadi panitia hari ini juga ya. Jadi yang mau daftar, family, youth, semuanya bisa daftar ke panitia camp yang memakai baju warna pink. Dan kita akan tutup pendaftaran hari ini. Jadi yuk kita sama-sama merasa terberkati, merasa kita having fun, kita belajar bareng di Easter Camp pada tahun ini, oke? Okay? Oke, okay, jadi aku juga mau ngingetin, tadi Ko Iwan juga ngomong tentang expectation. Jadi aku juga selalu belajar dalam melayani, dalam pergi kemanapun, dalam pergi ke gereja ataupun ke Easter Camp. Have those kind of expectation gitu loh. Jangan cuma kalian datang, cuma oh yaudah aku cuma mau datang. Tapi sebelum kalian mempersiapkan hati kalian, kalian harus bisa catat expectation apa yang kalian ingin dapatkan di dalam camp ini. Expectation apa, kalian catat di, gak usah catat di kayak di notes, catat di HP kalian aja. Satu apa, dua apa, tiga apa. Supaya kalian juga jadikan itu motivasi kalian buat datang ke camp, oke? Okay? Oke, okay, kita mau sama-sama belajar tentang Tuhan di dalam camp ini and we'll see you at the camp, oke? Okay? Amin, amin, amin. Yuk, dan the next announcement is about Good Friday service. Seperti biasa, seperti yang kalian tahu, tanggal 2 kita bakal ada camp, tapi pagi harinya tetap bakal ada Good Friday service di tempat ini juga, tanggal 2 April 2021 jam 11 AM ya. Jam 11 AM, kalau bisa jangan telat, kasihan kasir-kasir yang sudah menunggu di bawah. Jadi enggak jadi dia mereka menunggu di bawah, nanti akhirnya harus bolak-balik lagi kalau kalian telat ya. Jadi datang 11 AM kalau bisa lebih pagi, datang lebih pagi, kita sama-sama mau fellowship bareng, kita mau sama-sama mau ibadah bareng, kita mau sama-sama merayakan Good Friday bersama-sama. Oke, okay? Dan seperti tadi juga diinformasikan sama Ko Arian, Easter Sunday juga bakal diadakan di tempat camp, jam 11 juga sama, tanggal 4 April, jadi buat yang kalian yang mau datang mungkin bisa kontak anak-anak camp, mungkin bisa diaturkan, mungkin parkirnya gimana juga di sana. Jadi biar bisa kita sama-sama beribadah di tempat yang Tuhan telah sediakan. Amin. Amin. Yuk. Dan last but not least bakal ada prayer request yang gak bosan-bosan untuk diingatkan. Mungkin bagi kalian yang ada kerinduan didoakan something bisa submit melalui link 3POJ, submit ke CL kalian masing-masing, submit ke website POJ juga. Setiap hari Selasa kita bakal doakan sebagai suatu gereja di mana kita bisa sama-sama mendengarkan, mendoakan apa yang kalian ingin didoakan di dalam prayer request ini. Amin. Yuk mari sama-sama sebelum kita selesai kita menyanyikan satu lagu lagi. Yuk kita semua bangkit berdiri yuk. Let's clap our hands. Hati-Mu
Kita tutup ibadah kita. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Engkau telah berbicara pada kami. Ucap syukur juga hari ini kami percaya ada impartasi ilahi terjadi di dalam hati kami, untuk hidup kami setiap harinya. Kami percaya hari pertama minggu ini bersama dengan Engkau telah menjadikan hari-hari yang selanjutnya hari-hari yang penuh dengan penggenapan rencanamu. Terima kasih Bapa, anak-anak yang dicintai oleh Bapa, percayalah sungguh Dia sangat memperhatikan hidupmu. Dia memberkati engkau, melindungi engkau, dan Dia juga menjaga engkau dengan begitu rupanya. Dia sangat sayang sama engkau. Dia begitu memperhatikan semua yang engkau sedang struggle. Dia gak berhenti untuk terus mengerjakan yang terbaik untukmu. Percayalah sungguh sebab firman-Nya berkata demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus yang percaya kita katakan, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai ketemu lagi hari Jumat. Jangan lupa hari Jumat, alright. Ya, kalau lupa gak apa-apa, saya kontak sama kamera lagi. Haleluya. God bless you.